Saya nak buat komen sikit tentang apa yang berlaku semalam. Yang Amat Berhormat Pendatuk Sri Azmin dan rakan-rakan pimpinan lain telah menyebutkan tentang peristiwa yang malam yang berlaku waktu Nothing to Hide 2 itu diadakan. Pihak Amada, menerusi Ketua Amada, telah pun mengeluarkan kenyataan. Sebab itu saya mengambil hanya di peringkat hari ini untuk menyampaikan perasaan kecewa kita tentang apa yang telah berlaku. Satu perkara yang menunjukkan sifat orang kata intoleran, langsung tidak bertoleransi, langsung tidak orang kata menghormati suatu majlis seperti itu, yang penting untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang hal-hal hal ehwal negara yang sepatutnya dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri, tapi malangnya beliau tidak menghadirkan diri. Dan justru itu Tun Mahathir telah pun mengambil masa yang ada di situ untuk berinteraksi dan menjelaskan tentang perkara-perkara penting yang sedang pun dihadapi oleh negara. Saya ada di situ dan saya mengikuti perkembangan daripada awal sampailah tercetusnya pandemonium ataupun keadaan kekecohan, tindakan-tindakan yang amat biadab, perkara-perkara yang tidak orang kata berperaturan dan undang-undang dilakukan, sedangkan situasi dan keadaan di peringkat awal itu terkawal dan memberikan ruang kepada yang hadir untuk mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Tun Mahathir agak secara jelas. Saya fikir sebahagian besar dari wartawan yang ada di sini pun membuat coverage pada waktu yang sama semalam. Jadi sebab itu kita minta supaya pihak berkuasa polis berdasarkan laporan yang telah pun dikemukakan oleh pihak Amada kita, mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Saya percaya mereka yang ada di situ sejak awal lagi mungkin telah membuat perancangan sesuatu, dan saya dimaklumkan oleh Ketua Amada bahawa yang hadir di situ berpakaian seperti Amada tetapi sebenarnya tidak datang daripada ahli rasmi parti kita ataupun daripada Amada. Jadi sebab itu kami yakin tindakan ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang sengaja nak menimbulkan huru-hara dan menunjukkan bahawa apa saja program yang disusun oleh PPPM khususnya ataupun Pakatan Harapan ini tidak harus dibiarkan ataupun diteruskan. Kononnya mungkin boleh mencetuskan hal-hal yang boleh menjejaskan keselamatan. Lebih lagi saya rasa agak kecewa kerana di waktu perkara ini berlaku, baling selipar, flare, apa lagi, usi dan lain-lain terhadap Tun Sri macam ada niat untuk mencederakan beliau. Sedangkan kita tahu beliau adalah seorang pemimpin dan pada waktu itu dia menyambut baik apa saja pandangan, sama ada dia bentuk pertanyaan ataupun penjelasan, dan seharusnya semua pihak dapat duduk secara rasional dan aman mendengar penjelasan-penjelasan tadi. Malangnya ini tidak berlaku dan disebabkan itu majlis itu terpaksa diberhentikan dengan serta merta. Jadi saya minta supaya pihak berkuasa untuk menyiasat. Saya menyaksikan juga tadi footage yang dirakamkan oleh media kami, dan kita sanggup untuk menyerahkan footage itu pada pihak polis untuk menyiasat siapa yang telah terlibat, dan diharapkan dengan siasatan itu kita akan dapat mengetahui siapa the real culprit di sebalik apa tindakan-tindakan yang tidak bagi saya tidak bertamadun, satu perbuatan yang amat memalukan kita ini. Terima kasih. Dirancang oleh PPBM sendiri. Ini ancaman yang sebutlah. Jabal ni tak boleh pakai.
Jadi kalau you tanya dengan saya, you tahu apa jawapannya. Ya. Sebenarnya takkan kita nak merancang buat kekecehan dalam bandar kita sendiri. Orang yang mencadangkan perkara seperti itu mungkin ada sikit sewil lah. Tak rasional. This is our function. You want to organize it in a very proper way, dengan cara yang baik, yang boleh memberikan peluang dan kesempatan pada Tun sini untuk menjelaskan dan sebagainya. Of course, yang hadir di situ tidak puas hati kerana Perdana Menteri sini tak menunjukkan muka. Tak tahu apa sebab, itu masalah yang kita lihat pada hari itulah. Jadi adalah suatu perkara yang tidak munasabah membuat tuduhan-tuduhan bagaimana yang disebutkan tadi. Tan Sri, OCPD Shah Alam semalam dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa antara syarat yang diberikan kepada penganjur adalah memastikan keselamatan dan juga tidak berlaku kekecohan. Jadi apabila berlaku kekecohan, mungkin di pihak penganjur sendiri, Tan Sri melihat adakah kegagalan di pihak penganjur ataupun bagaimana komen Tan Sri? Ya, kita susah untuk tahu kerana kita bukan pihak berkuasa keselamatan. Memang kita bagi jaminan tidak akan timbul, tetapi kita tak boleh dapat pastikan kalau ada pihak yang menyusup masuk, apalagi dia berpakaian seperti kita, tetapi ada suatu niat yang jelas terbukti adalah tidak baik dilakukan oleh mereka. Jadi hal-hal seperti ini memang tidak kita duga, tapi apapun mungkin untuk masa-masa kehadapan kita perlu lebih berhati-hati. Ya, tetapi hal ini bagaimana kita lihat dilakukan oleh pihak yang mungkin sudah merancang awal. Jadi kami dalam parti politik ini tidak ada kemahiran nak kenal siapa orang baik, orang jahat. Kita uruskan problem macam mana biasa, dengan bentuk keadaan keselamatan, dengan pegawai-pegawai security kita berpakaian hitam telah tersediakan. Tapi kalau pihak yang lain itu ada tujuan-tujuan yang tidak baik nak mencetuskan huru-hara, macam mana yang kita boleh kawal dalam suatu itu? Dan kita minta supaya pihak polis membantu untuk meredakan keadaan, dan saya fikir mereka telah memainkan peranan pada waktu semalam. Tan Sri, adakah ini satu lagi politik yang cuba bawa budaya politik samsing? Dan macam itulah, macam mereka sudah rasa tertekan, dah macam panik. Bila kita menjelaskan satu perkara seperti itu, dan ini bukan siri pertama, ini siri dan pelbagai-bagai siri lain dalam bentuk penjelasan, penerangan, kempen yang kita turun ke seluruh negara itu kan, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di sini dan tokoh-tokoh yang lain, untuk menjelaskan apa yang sedang pun berlaku dalam negara kita. Masalah kerosakan, kepusnahan, masalah keruntuhan akhlak, moral, pencurian, masalah rasuah, masalah guna kuasa, ini bukan satu perkara kecil. Jadi sebab itu mungkin mereka sudah rasa tertekan dan mereka merasa kepanasan, dan bila mana reaksi rakyat agak itu lebih hebat pada hari untuk memberikan sokongan pada perjuangan kita, maka mereka bertindak luar batas, orang kata batas biasa, rasional dan tidak rasional dan sebagainya. Jadi saya bimbang dengan trend sebegini, kerana kami tidak akan berhenti. Pimpinan dalam PS saya kira akan terus lebih, orang kata, bersemangat, lebih berani untuk tampil ke depan, kerana ini suatu amanah kita. Dan kalau kita biarkan hal ini dengan tidak ada apa-apa yang saya buat untuk menyampaikan kabar yang betul, risalah yang baik, saya fikir kita gagal. Jadi apapun dalam situasi keadaan amanis sekalipun, kita akan teruskan usaha untuk memberikan maklumat yang tepat kepada rakyat belanja. Tan Sri, rasa ada tindakan selanjutnya daripada pihak-pihak yang tidak sepadan untuk future, untuk selamatkan Malaysia, apa langkah-langkah keselamatan? Saya harap mereka tidak akan bertindak sebegini untuk sepanjang masa. Pasal negara kita ini ada undang-undang dan ada pihak yang menjaga dan mengawal keselamatan kita. Dan biasanya bila kita dalam undang-undang pun dibenarkan untuk kita mengadakan majlis-majlis seperti itu, beritahu pada pihak berkuasa saja. Tetapi kalau ada pihak yang agak rasa tergugat kedudukannya, baik dari sudut politik ataupun hal-hal yang lain, dan bertindak luar batas, maka pihak berkuasa boleh mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya.
supaya negara kita ini tidak terus terancam oleh kumpulan-kumpulan gangster baru, bentuk baru ni, keganasan bentuk baru sebegini yang boleh mengancam nyawa dan keselamatan rakyat.